Alhamdulillah udah selesai syutingnya, jadi langsung menuju ke Ciputat ke rumah Mama En. Gladiator akan datang. You never know. Vicky Prasetyo bersama Ustaz Zaki Mirza datangi rumah Mama En. Kalina akhirnya dijemput. Kisruh pernikahan pasangan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo masih meruncing. Entah bagaimana akhir kisah cinta dari pasangan yang menikah resmi pada Maret tahun 2021 itu. Seperti diketahui, Kalina Oktarani meninggalkan kediaman Vicky Prasetyo usai terjadi percekcokan antara keduanya. Bahkan Kalina dikabarkan membawa semua barang-barang miliknya dari rumah Vicky Prasetyo. Usai meredakan emosi, ternyata Kalina mengatakan dirinya ingin kembali ke pelukan Vicky Prasetyo. Akan tetapi saat Kalina hendak kembali ke rumah Vicky, ternyata Vicky menolaknya dan meminta Kalina kembali ke kediaman ibundanya, Mama En. Usai ditolak pulang ke rumah Vicky Prasetyo, Kalina unggah di Instagram miliknya bahwa ia dilarang pulang sehingga terpaksa menunggu disuruh pulang atau dijemput suaminya, Vicky Prasetyo. Melalui YouTube Dapur Bincang Online beberapa waktu lalu, Kalina mencurahkan isi hatinya untuk meminta kembali ke Vicky Prasetyo dan meminta maaf. Bahkan Kalina mengaku ingin pernikahannya dengan Vicky Prasetyo sebagai pernikahan terakhir hingga menghembuskan nafas di pelukan seorang Vicky Prasetyo. Kini tampaknya, curahan hati Kalina Oktarani yang mantan istri Deddy Corbuzier itu tampaknya mengugah hati sang gladiator, Vicky Prasetyo. Dari unggahan video Instagram pribadinya @vickyprasetyo777, Vicky tampaknya hendak ke rumah Mama En. Bismillahirrahmanirrahim OTW ke rumah Mama En, bersama Ustaz @zakimirza_, tulis Vicky Prasetyo. Dari keterangan di unggahan tersebut tampaknya Vicky Prasetyo bakal didampingi Ustaz Zaki Mirza untuk mendatangi Kalina yang kini tinggal di kediaman ibundanya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sudah selesai syutingnya jadi langsung ke Ciputat ke rumah Mama En. Gladiator akan datang, you never walk alone, ucap Vicky Prasetyo pada video tersebut. Video tersebut ditonton 4.261 warganet dalam 48 menit usai diunggah. Berbagai komentar dari warganet pun dilontarkan ke Vicky Prasetyo. Seperti akun @laurencia_evelyn yang menulis, nah gitu dong bang Vicky buktiin cintanya bang. Jemput istri ya bang, kata akun @au.lia43. Akun @fbn_ mengatakan, jemput @kalinaoktarani dong. Apakah benar kedatangan Vicky Prasetyo bersama Ustaz Zaki Mirza itu untuk menjemput Kalina Oktarani dari kediaman ibundanya? Belum ada informasi lanjut atas hal tersebut. Semoga akhir kisah dari pasangan ini adalah yang terbaik bagi keduanya.